Halo sobat, jumpa lagi bersama saya dengan Zikri di channel Jetha Andrew. Setelah lama kita nggak bikin video, kali ini kita coba review PC all-in-one Dell dengan spesifikasi ada di deskripsi ya sobat. Oke, selamat menonton. Nah, ini keyboardnya ya sob. Nah, ada mouse-nya juga. Ini kita udah dikasih baterainya ya. Ini mouse-nya. Ini keyboardnya seperti ini, wireless ya. Oke. Nah, yang ini berisi charger. Ini chargernya. Ini ya, sob.
besar lumayan. Ini sama kabelnya. Ini ya, kabel ke listrik. Terus ini klem kabel. Lalu ini kita juga dapat DVD. DVD eksternal ya. Nah, ini. Enggak usah dibuka ya, sob. Nah, ini ya. Nah, ini tampak dari depan ya, sob. Seperti ini ya. Mantap. Sekarang setting awal ya. US keyboard, yes. Do you also type with another keyboard layout? Kita skip aja. Now let's get you connected to a network. That way you can get updates, apps, and cat videos as soon as possible. How about the first one? Just so you know, connecting to a network now could save you some time later. If you want to get that out of the way, choose yes. Saya pakai passwordnya. Jadi kita masih setting. Oke aja ini. Di sini kita pilih bahasa. Oke. Terus kita isikan email, kemudian next. Sini kita tunggu lumayan ya. Tapi nggak terlalu lama juga sih. Oke, sekarang sudah. Ini ya, kita masuk ke Windows-nya. Sekarang kita install beberapa aplikasi. Oke.
Sekarang kita ini mouse-nya dulu ya, bro. Ini kita tarik aja. Lalu ini diangkat aja, bro. Ke atas. Ini dibuka ke atas aja. Nah, lalu di sini pasang baterai dulu. Ini diangkat. Ininya. Del ya. Lalu kita pasang kembali untuknya. Oke. Nah, jadi ya. Siap untuk dipasang. Thanks for watching.